السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat wabil khusus kepada Al-Khalifah Al-Habib Abdullah bin Hussein ibn al-Imam al-Qutb Abdullah bin Muhsin al-Attas, juga orang-orang tua kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Attas, Al-Habib Hasan bin Abdul Gadir, Al-Habib Mustafa al-Idrus, Al-Habib Bakar Maulid Dawida, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para ulama, para habaib, para kiai, para ajengan-ajengan kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini, dan bibarakati sahib al-magam al-habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batinnya disembuhkan oleh Allah. Yang punya hajat Allah kabul hajat-hajatnya. Semua yang hadir dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal. Ahibail kiram, alhamdulillah pada malam hari ini di tempat yang mulia dan penuh keberkahan ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan di dalam rangka memperingati maulid agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam. Saudara, nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah nabi yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam ra kitabun أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم. Apa kata Allah dalam Al-Quran, saudara? Alif Lam Ra. Alif Lam Ra ini cara mengartikannya sama seperti Alif Lam Mim, sama seperti Yasin, sama seperti Hamim, Ain, Sin, Qaf dan lain sebagainya. Al-ahruful muqatta'ah fi awailis suwar, kata ulama termasuk kategori mutasyabihat. Maka kalau ngikutin madhab salaf tafwid, maka yang tahu maknanya cuma Allah subhanahu. Makanya penafsiran ulama wallahu a'lamu bimuradihi. Kemudian Allah katakan kitabun, ini Al-Quran adalah kitab, anzalnahu, yang kami turunkan kitab tersebut, ilaika, kepadamu wahai Muhammad. Ini kok yang sholawat dikit nih saudara, padahal tadi udah diingetin nama Habib Taufik. Wahai Muhammad, untuk apa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi saudara? Untuk apa Allah utus Nabi? Untuk apa Allah wahyukan kepada Nabi? Litukhrijan nasa minadh dhulumati.
untuk Nabi keluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang, saudara. Min zulumati syirki ila nuril iman. Dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya iman. Sebelum Nabi Muhammad diutus, saudara, berapa banyak manusia yang nyembah berhala, saudara. Anda bayangkan bagaimana manusia berhala, dia yang buat, dia sembah, saudara. La yadur wa la yanfa, tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat itu berhala. Bahkan jawab yang jujur, orang Bogor sadayana, kalau berhala mau dirusak sama orang, apa bisa berharap bela dirinya sendiri, saudara? Tapi disembah sampai datang Rasulullah li ikhrajil ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Nabi datang mengeluarkan manusia dari menyembah kepada sesama hamba kepada menyembah kepada Tuhannya, pencipta hamba-hamba Allah Subhanahu. Maka nikmat yang paling besar yang kita punya saat ini, saudara, bukan nikmat sehat wal afiat. Ya, sehat wal afiat nikmat, panjang umur nikmat, saudara. Nah, punya keluarga nikmat, punya harta nikmat. Tapi nikmat terbesar yang kita punya adalah la ilaha illallah Muhammadur. Dan jawab yang jujur, tanpa Rasulullah apa bisa kita mengenal tauhid? Tanpa Rasulullah apa bisa kita keluar dari kesyirikan? Tanpa dakwah Rasulullah apa bisa, saudara, kita masuk kepada Islam? Tanpa Rasulullah apa bisa kita mengenal kalimat syahadat? Allahumma salli ala Muhammad. Minadzulumati ila nur. Rasulullah mengeluarkan kita dari kegelapan. Min dzulumatil jahli ila nuril ilmi. Dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu, saudara. Sebelum Nabi Muhammad diutus, manusia enggak tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Sampai diutus Rasulullah, innama bu'ithtu mu'alliman, kata Nabi, aku diutus sebagai guru, saudara. Nabi Muhammad datang mengajarkan manusia, ini loh yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini yang baik, ini yang buruk, saudara. Guru besar manusia bukan Galileo, bukan Albert Einstein, bukan mereka-mereka para ilmuwan, tapi guru besar manusia Muhammad ibn Abdullah. Jawab lagi yang jujur, orang Bogor sadayana, jawab, tanpa Rasulullah apakah kita bisa kenal halal haram? Tanpa Rasulullah apa bisa kita kenal hak dan batil? Tanpa Rasulullah apa bisa kita benar tahu benar dan salah? Tanpa Rasulullah apa tahu kita sholat? Tanpa Rasulullah apa tahu kita zakat? Tanpa Rasulullah apa tahu kita yang baik dan yang buruk? Takbir, sallu ala nabi. Minadzulumati ila nur. Nabi ngeluarin kita dari kegelapan kepada cahaya, saudara. Min dzulumatil jahiliyati ila nuril islam. Dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Masya Allah, kalau kita mau bicara bagaimana Rasulullah mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, panjang, saudara. Nggak bakal beres kita ceralah. Saya kasih contoh sederhana saja, singkat saja. Bagaimana kaum wanita yang begitu banyak hadir di sini. Mudah-mudahan semua jadi wanita-wanita solehah berkat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Saudara, sebelum Nabi Muhammad diutus, yang namanya kaum perempuan dihinakan, saudara. Kaum perempuan diinjek-injek. Kaum perempuan bahkan dianggap aib. Allah ceritakan dalam Al-Quran, فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ. Itu orang-orang Arab jahiliyah dulu, saudara. Orang Arab jahiliyah, kalau dapat kabar anak perempuan, punya anak perempuan, marah luar biasa. Bukannya senang, marah. Mereka menganggap ini akan jadi aib. Karena mereka berpandangan mereka suka perang. Kalau sampai kalah perang, mereka khawatir, saudara, nanti anaknya diambil jadi budak. Akhirnya mohon maaf, jadi pelayan hal-hal yang gak baik. Akhirnya jadi aib. Daripada jadi aib di kemudian hari, mendingan dikubur hidup-hidup, saudara. Jadi anak-anak perempuan berapa banyak di masa jahiliyah yang dikubur hidup-hidup, masih kecil. Anak bayi, tidak berdosa.
sampai-sampai Allah katakan dalam Al-Quran, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, ketika bayi-bayi yang dikubur ditanya atas dosa apa mereka dibunuh hidup-hidup, saudara, dikubur hidup-hidup, saudara, perempuan yang tadinya dianggap sebagai aib direndahkan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, saudara, 180 derajat berubah keadaannya. Apa kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, kata Rasulullah, man ibtuliya bi syai'in minal banat fa sabara 'alaihinna kunna lahu hijaban minan nar. Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, man kana lahu thalathu banat fayarhamuhunna wa yakfuluhunna wa yu'addibuhunna wajabat lahul jannah albatta. Nabi Muhammad bicara kepada para sahabat, siapa yang punya 3 anak perempuan, kata Rasulullah, 3 anak perempuan, ini kabar gembira yang udah punya 3 nih. Apa kata Nabi? Kemudian 3 anak perempuan itu dirawat sama dia, disayang anak perempuannya, digedein. Gak gampang ngerawat anak perempuan, Pak. Kalau anak laki dikasih cana dalam, dilepas juga hidup, saudara. Betul apa kagak? Anak perempuan, auratnya mesti dijaga. Gak boleh disentuh orang lain, saudara. Wah, perabotannya lebih banyak. Belum make up-nya, belum skincare-nya, sampai bulu mata anti badai ada perempuan, saudara. Betul apa kagak? Udah gitu gedean dikit, begitu cakep, diambil sama lakinya. Surganya di tangan lakinya. Bapak ibunya dapat apa? Saya mau ngelanjutin, cuman udah kemalaman ini. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang tadinya perempuan dihinakan di kaum jahiliyah, dianggap sebagai aib, saudara. Tapi Nabi kasih kabar gembira, siapa yang punya 3 anak perempuan, dirawat, disayang, dibesarkan, dijaga auratnya, dijaga kehormatannya, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Beb, kalau cuma 2 bagaimana, beb? Ya bikin lagi, saudara. Sahabat ada yang nanya, wa in kanat itsnatain ya Rasulullah, kalau cuma 2 bagaimana ya Rasulullah? Dapat kabar gembira juga enggak? Kata Nabi, wa in kanat itsnatain, iya, ente ngerawat 2 anak perempuan apa gede, surga, kata Nabi, saudara. Beb, kalau cuma 1 bagaimana? Saya baru 1 perempuan. Kalau cuma 1 bagaimana, beb? Ada sahabat yang mengatakan, walau qala ahaduna wahidah laqala wahidah. Andai kata ada yang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau 1 bagaimana ya Rasulullah? Pasti Nabi akan mengatakan, hatta 1 anak perempuan kalau dirawat akan dengan baik, akan jadi tiket masuk surga buat orang tuanya, saudara. Masya Allah, saudara, mahallus syahid yang ingin saya sampaikan, perempuan yang tadinya dihinakan oleh orang-orang jahiliyah, diutus Rasulullah mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Wanita-wanita, perempuan-perempuan yang tadinya dianggap hina berubah 180 derajat jadi tiket masuk surga buat orang tuanya, saudara. Makanya saudara, kalau sekarang ada orang-orang barat yang teriak-teriak feminisme, teriak-teriak emansipasi wanita supaya perempuan buka jilbabnya, supaya perempuan gak mau diatur sama suaminya, supaya perempuan bisa keluar seenaknya, supaya perempuan sebebas-bebasnya, saudara, mereka bukan sayang sama perempuan, mereka justru pengen bikin perempuan muslimah rusak. Ketahuilah perempuan-perempuan muslimah, tidak ada yang menyayangi anda melebihi Rasulullah, tidak ada yang mengangkat anda melebihi Rasulullah, saudara. Perempuan-perempuan muslimah sama Nabi disuruh pakai jilbab supaya gak ada yang nyentuh kecuali laki-laki yang menghalalkannya, dijaga auratnya, dijaga kehormatannya. Supaya apa? Karena Nabi pengen jangan sampai perempuan muslimah dinikmati, disentuh, dijamah kecuali oleh orang-orang yang memperjuangkannya dunia dan akhirat, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau sampai ada kaum wanita yang mengidolakan seseorang melebihi Rasulullah, kelewatan, saudara. Apalagi nih ibu-ibu nih,
Kalau sampai masih mengidolakan K-pop, K-pop Korea, saudara, jangan ya dek ya, jangan. Kira-kira jelas apa kagak? Jelas atau tidak? Minadz dzulumati. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, itu yang namanya kaum jahiliyah, perang gak berhenti saudara. Antara Aus dan Khazraj, perang lebih dari 100 tahun. Cuma gara-gara fanatisme suku saudara. Pertumpahan darah 120 tahun lebih. Tidak berhenti-berhenti. Sampai diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Ta'ala? Wadhkuru ni'matallah alaikum. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina kulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Allah mengatakan, ingatlah ketika kalian bermusuhan antara Aus dan Khazraj lebih dari 120 tahun gara-gara fanatisme suku, pertumpahan darah tiada henti saudara, sampai diutus Rasulullah sehingga kalian menjadi saudara satu sama lain, saling cinta satu sama lain. Inilah Rasulullah yang mengeluarkan kita minadz dzulumati. Maka enggak ada yang lebih pantas untuk kita ikuti melebihi Nabi Muhammad saudara. Enggak ada yang lebih pantas kita ikuti melebihi Muhammad ibn Abdullah. Enggak ada yang lebih pantas kita idolakan melebihi Rasulullah. Enggak ada yang lebih pantas kita perjuangkan melebihi Rasulullah. Rasulullah mati-matian saudara, dicaci, dimaki, dihina. Nabi ketika sujud dilempari kotoran saudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif dilempari batu sampai berdarah. Nabi Muhammad di perang Uhud sampai berdarah. Nabi sampai harus mengeluarkan dirinya, harus keluar dari Mekah yang dicinta, meninggalkan rumah, meninggalkan tempat kelahirannya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Maka jangan sampai kita kembali lagi kepada jahiliyah. Wanita-wanita muslimah, jangan sampai balik kepada tradisi jahiliyah dengan membuka auratnya saudara. Umat Islam, jangan sampai kembali lagi ke tradisi jahiliyah untuk berpecah belah satu sama lain, bermusuh-musuhan, saling serang, saling caci maki, saling hina, saling pecah belah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka ayo saudara, kita ikuti Rasulullah. Mari kita bersatu saudara. Apalagi di Indonesia, setelah Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Setelah Indonesia merdeka, kita semua satu. Apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun bahkan agamanya, apapun bahasanya, apapun latar belakangnya, kita Indo. Maka jangan dipecah belah lagi. Makanya saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak semuanya, siap bersatu. Orang keras kurang semangat, siap bersatu. Habaib kiai siap bersatu. Umat Islam siap bersatu. Umat Islam siap rapatkan barisan. Indonesia siap bersatu. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Maka oleh karena itu saudara, mari betul-betul kita ikuti Rasulullah. Rasulullah sudah mengeluarkan kita dari kegelapan syirik kepada cahaya iman. Jaga baik-baik iman kita dengan sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah, daripada jahiliyah dari kegelapan bodoh kepada cahaya ilmu. Maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari majelis ulama. Dan Rasulullah sudah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah saudara kepada cahaya Islam. Maka jangan balik lagi kepada jahiliyah, jangan balik lagi kepada buka aurat, jangan balik lagi kepada perpecahan, jangan lagi pada situ kebencian rasial, jangan balik lagi kepada apa yang tidak disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sekali lagi umat Islam, jawab yang kompak, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga kesatuan. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, umat Islam jawab yang kompak, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, kurang kompak, kurang semangat. Bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu,
umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, umat Islam, habaib dan kiai, umat Islam, ormas Islam, pesantren, majelis taklim, masjid-masjid dan musala, umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan terakhir, jangan lupa kita doain. Mudah-mudahan berkah Rasulullah dan berkah sahibul maqam, saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, saudara. Ini udah hampir setahun. 7 Oktober ini 1 tahun, saudara. 1 tahun, saudara. Saudara kita di Palestina, di Gaza, berapa puluh ribu perempuan yang dibunuh, berapa puluh ribu anak-anak kecil yang dibunuh. Sampai hari ini masih terus berlanjut. Orang-orang Gaza yang mereka, saudara, jumlahnya jutaan, lebih dari 1 juta orang, udah gak tinggal di rumahnya. Mereka tinggal di tenda-tenda. Panas sangat panas, dingin sangat dingin. Air susah, listrik susah, saudara. Urusan Gaza belum selesai. Kemarin Ismail Haniyah baru meninggal dunia wafat. Sekarang Lebanon lagi, saudara. Yaman juga luar biasa, Masya Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan barakah Rasulullah. Kita tawassul barakah Rasulullah. Mudah-mudahan Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Gaza diberikan kemenangan oleh Allah. Israel dihancurkan oleh Allah. Israel dihancurkan oleh Allah. Israel dihancurkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Maka jangan berhenti, doanya jangan berhenti, boikotnya jangan berhenti, nge-share berita-berita yang dukung mereka jangan berhenti. Saudara kita masih dibantai, kita gak boleh berhenti untuk berjuang sama mereka, betul? Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Dan kita doain mudah-mudahan Al-Khalifah Al-Habib Abdullah bin Hussein Al-Attas, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, diangkat penyakitnya, dijaga zahir batinnya. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى روح الحبيب عبد الله بن حسين العطاس والحبيب علي بن طاهر ومن في تربته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.